Pernahkah kita terfikir sejenak hikmah penciptaan seekor lalat yang dianggap jijik oleh manusia? Cerita lalat bukanlah satu hikayat baru. Lalat pernah mewarnai kisah sejarah yang tercatat dalam lembaran Al-Quran Mulia. Buktinya, ayuh perhatikan kalam agung ini. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah pula yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74. Lalat ternyata bukan ciptaan Allah yang sederhana, apalagi hina dan lemah. Ia haiwan super produktif. Setiap kali bertelur boleh mencapai 100 butir. Walaupun umurnya yang singkat tidak melebihi 3 bulan, lalat juga boleh menghasilkan 1000 butir telur. Dalam tempoh 5 bulan, seekor induk lalat akan berkembang biak menjadi 5.5 bilion lalat. Para penyelidik ilmu entomologi, iaitu kajian tentang serangga, telah mendedahkan bahawa lalat dibekalkan kelenjar air liur yang panjang dan mempunyai air liur yang amat banyak. Apabila lalat mengambil sesuatu makanan, air liur itu akan dikeluarkan dengan cepat bagi menukarkan segera kepada bahan lain. Sekiranya lalat mengambil sesuatu daripada kita dan kita tidak mahu mengambilnya semula, kita tentu tidak mampu melakukannya. Ini kerana lalat segera merembeskan air liur setelah mengambilnya dan menukarkannya kepada benda lain. Sekiranya kita membunuh lalat tersebut, kemudian kita pegang dan mencari benda yang diambilnya, kita tidak akan menjumpai benda tersebut kerana ia telah bertukar kepada benda lain. Lalat tidak terbang dalam garis lurus. Lalat dapat ke mana-mana sahaja yang dikehendakinya dengan melakukan gerakan yang lincah. Contohnya, ia dapat melakukan gerakan zigzag di udara dan melakukan peralihan mengejut. Ia dapat mendarat di atas sebarang permukaan walau sesukar mana sekalipun. Ia dapat mendarat di atas siling atau dinding menegak dengan mudah. Tiada satu pun mesin terbang yang direka dan dicipta oleh manusia dapat melakukan semua perkara ini. Boleh dikatakan bahawa lalat ialah kehidupan terbang terbaik di dunia. Sebagai contoh, lalat dapat terbang sebaik saja ia menetas. Seekor lalat juga dapat mengepakkan sayapnya sekitar 500 hingga 1000 kali setiap saat. Sebagaimana yang diketahui bahawa lalat merupakan haiwan kecil dan tidak mempunyai apa-apa kelebihan kepada pandangan manusia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatang perumpamaan dan kiasan dengan lalat bagi membuka minda dan pemikiran masyarakat jahiliah yang menyembah berhala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala yang mereka sembah tidak mempunyai apa-apa kuasa. Buktinya ialah haiwan sekecil lalat pun tidak mampu dicipta oleh tuhan-tuhan yang mereka sembah itu. Apatah lagi sekiranya lalat tersebut mengambil sesuatu daripada berhala, ia tidak dapat mengambilnya semula. Hal ini menunjukkan sifat lemah orang yang menyembah berhala dan berhala yang mereka sembah. Oleh kerana lalat merupakan ejen yang membawa penyakit, maka Nabi SAW menyuruh agar diniturilkan racun yang ada pada lalat sekiranya ia jatuh ke dalam air. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Maksudnya, apabila lalat jatuh ke dalam minuman kamu, maka hendaklah ditenggelamkan lalat tersebut, kemudian dibuangkan kerana pada salah satu sayapnya membawa penyakit dan pada yang satu lagi mengandungi penawar. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, Profesor Dr. Mustafa Ibrahim Hassan, iaitu pengarah di Pusat Kajian Serangga Pembawa Penyakit Universiti Al-Azhar Mesir, telah membuat kajian yang bertajuk Penyakit dan Ubat pada Dua Sayap Lalat. Kajian beliau mendapati bahawa, pertama, terdapat sejumlah bakteria yang pelbagai dan banyak pada kedua-dua sayap lalat, tidak seperti sayap nyamuk yang hanya mengandungi sedikit bakteria sahaja. Kedua, didapati juga bakteria baik yang terdapat pada sayap lalat adalah lebih banyak daripada bakteria jahat. Ketiga, terdapat bakteria baik yang banyak pada sayap kanan semua jenis lalat. Bakteria baik mampu bertindak mematikan segala jenis bakteria lain yang wujud pada lalat, termasuk bakteria-bakteria yang memindahkan virus penyakit kepada manusia. Kajian juga mendapati bahawa bakteria baik ini mampu bertindak membunuh bakteria lain dalam jangka waktu yang amat pendek. Rasulullah SAW menyuruh agar ditenggelamkan lalat itu dengan segera ke dalam air kerana bakteria hanya aktif dan mampu bertindak apabila wujudnya perantaraan seperti makanan atau minuman yang terdapat di dalam sesuatu bekas. Melalui perantaraan tersebut, bakteria jahat dan bakteria baik akan bertarung dan natijahnya, bakteria baik akan menghapuskan segala bakteria yang jahat.
mukjizat Al-Quran amat terselah sekali melalui penggunaan kiasan mengenai lalat ini. Walaupun ia hanyalah seekor serangga yang kecil, namun makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat unik. Ia sekaligus membuka ruang kepada manusia untuk berfikir dan merenung kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut.